Naval Aviation Weekly News. Halo sahabat Pus Penerbal, Naval Aviation Weekly News. Kembali lagi bersama kami dengan berbagai informasi seputar TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Naval Aviation Highlight dan Lintas Sanudal. Bersama saya, Serda Ais, inilah informasi selengkapnya. Naval Aviation Highlight. Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Dr. Imam Musani menghadiri entry meeting Satuan Tugas Pemanfaatan BMN, Kemhan, dan TNI di Kotama atau Satuan TNI Wilayah Jawa Timur di Kodam 5 Brawijaya pada Senin 21 Agustus lalu. Kegiatan dihadiri Wamenhan RI, Ketua Satgas Penata Usahaan Pemanfaatan BMN, para pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan, para Pangkotama dan Komandan Satuan Wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan agar satuan di bawah Mabes TNI dan Kemhan dapat mewujudkan pertanggungjawaban, penatausahaan, pemanfaatan dan kelancaran serta efektivitas BMN sesuai aturan yang berlaku. Rabu 23 Agustus lalu, perwira Pus Penerbal Indonesian Naval Aviator Colsign Sensa 278 Mayor Laut Pelaut Ahmad Sensa Gupta kembali ke Pus Penerbal telah menamatkan pendidikan S2 dan S3 di Perancis serta menjadi penerbang TNI Angkatan Laut pertama yang berkesempatan menerbangkan pesawat tempur Revo dalam sesi latihan dogfight di langit Eropa. Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Dr. Imam Musani berpesan agar segera menyiapkan paparan pasca pendidikan untuk memberikan inspirasi dan kebanggaan kepada perwira penerbang muda agar termotivasi untuk membangun dan membesarkan penerbangan TNI Angkatan Laut yang tangguh serta profesional. Letda Laut Pelaut Oscar Panji, Prajurit Skuadron Udara 700 Wing Udara 2 Pus Penerbal, torehkan prestasi gemilang dengan memborong medali di ajang Global Air Modeling Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang digelar di Bandara Ngorang, Cepu, Jawa Tengah. Dalam ajang tersebut, Letda Oscar Panji meraih 3 medali perak di kategori balap tiang kendali radio dan terbang layang kendali radio, serta 1 medali perunggu yang diikuti 24 peserta dari 21 kabupaten. Untuk menguji kemampuan olah vokal dan penguasaan panggung, kandidat Navy Idol dari Wing Udara 1 Pus Penerbal, Letda Laut Pelaut Adi Kurnia, tampil bernyanyi melantunkan beberapa lagu diiringi Flybus Band di depan pengunjung 89 Degrees Coffee and Roastery, Tanjung Pinang pada Jumat 25 Agustus lalu. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut Pelaut Dani Agni Sundani beserta para danron dan pengurus cabang 4 Jalas Nasri Pus Penerbal Tanjung Pinang. Komandan Komando Latihan Penerbangan TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Pelaut Gugus Wahyu mewakili Komandan Pus Penerbal Laksda TNI Dr. Imam Musani menerima kedatangan 257 siswa Dikmata dan Dikmaba Angkatan ke-43 Satuan Pendidikan 2 Makassar Kodik Latal yang melaksanakan Latek Pekan Integrasi di Hanggar Fasarkan Pesut Pus Penerbal Jumat 25 Agustus lalu. Sesuai amanat Komandan Pus Penerbal yang disampaikan Komandan Kolat Penerbal, kegiatan ini merupakan motivasi kepada para siswa Satdik 2 Makassar dengan memberikan edukasi tentang unsur-unsur udara Angkatan Laut sebagai bagian sistem senjata armada terpadu yang merupakan tempat pemusatan pembinaan perwira penerbang TNI Angkatan Laut. Lintas Lanudal. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Pelaut Tatang Yanuar Stanto bersama perwira staf menyambut kedatangan mahasiswa S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado di Apro Lanudal Manado Minggu 20 Agustus lalu. Kedatangan mahasiswa dalam rangka kegiatan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa tahun 2023 di Lanudal Manado yang terdiri dari 50 peserta dan 50 pembina. Komandan Lanudal Manado memberikan secara langsung materi kepemimpinan global, strategis, visioner, dan komunikasi efektif serta wawasan kebangsaan. Lanudal Kupang melaksanakan latihan ketahanan Mars yang dilaksanakan pada Rabu 23 Agustus lalu di lingkungan Pangkalan yang menempuh jarak 9 km. Hanmars merupakan latihan jasmani militer yang mengutamakan ketepatan berjalan kaki dengan tempo tertentu untuk mencapai suatu sasaran. Komandan Lanudal Kupang Letkol Laut Elektronika Dian Supiandi memimpin langsung latihan menyampaikan
Tujuan latihan HanMars agar para prajurit Lanudal Kupang terjaga kemampuan fisik dan kesegaran jasmani, serta untuk meningkatkan semangat jiwa korsa. Dengan upaya cegah dini bahaya demam berdarah, Balai Pengobatan Lanudal Jakarta melaksanakan fogging di wilayah Mako Lanudal Jakarta pada Kamis 23 Agustus lalu. Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan insektisida yang bertujuan membunuh nyamuk, khususnya pembawa penyakit demam berdarah. Tim Balai Pengobatan Lanudal Jakarta juga memberikan edukasi cara pencegahan demam berdarah dengan menguras bak mandi, menutup penampungan air, serta mengubur kaleng yang sudah tidak terpakai. Lanudal Tanjung Pinang bersama Dinas Sosial Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan penanaman 200 pohon mangrove bersama Dinas Sosial dan instansi kepolisian Polres Tanjung Pinang di kantor Dinas Sosial Tanjung Pinang pada Rabu 23 Agustus lalu. Kegiatan ini sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam penghijauan di wilayah pesisir pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dengan membendung air laut saat air pasang sehingga dapat mengurangi abrasi di daerah pesisir pantai. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Pelautan Tanggian Waristanto bersama Ketua dan Pengurus Cabang 7 Gabungan Jalas Nasri Puspanerbal melaksanakan bakti sosial mengunjungi Panti Asuhan Disabilitas Anak Berkebutuhan Khusus di Anugrah Kecamatan Dimembe Minahasa Utara pada Rabu 23 Agustus lalu. Komandan Lanudal Manado menyampaikan tujuan dilaksanakan kegiatan untuk berbagi kasih bersama anak-anak yang memiliki keunikan dan bakat kelebihan khusus serta menjalin silaturahmi kepada para pengasuh, pengajar yang memiliki kesabaran dan tanggung jawab mulia. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-77 Jalas Nasri, Cabang 3 Gabungan Jalas Nasri Puspanerbal Lanudal Juanda menggelar bakti sosial pada Kamis 24 Agustus lalu. Ketua Cabang 3 Gabungan Jalas Nasri Puspanerbal Nyonya Nanik Heru Prasetyo bersama pengurus membagikan 100 paket sembako kepada pemilah manual di tempat pemrosesan akhir Griyo Mulyo Jabon, Sidoarjo dan menyampaikan bentuk kepedulian Jalas Nasri terhadap pejuang lingkungan. Guna meningkatkan kemampuan serta keterampilan tindakan medis dasar perorangan, 15 personil Rumkital Dr. Sukantyo Yahya melaksanakan latihan fungsi kesehatan tahun 2023 pada Jumat 25 Agustus lalu. Karumkital Dr. Sukantyo Yahya, Mayor Laut Kesehatan Dr. Krisbanu Winata Sasmita menyampaikan, Lat Fungsi KES 2023 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan tindakan medis dasar perorangan guna mendukung kegiatan dan tugas operasional di Satker. Demikian informasi Naval Aviation Weekly News. Saya, Sinta Ais, dan kru yang bertugas undur diri. Jalas Viva, Jaya Mahe, Dharma Jalakasa Putra. Oke. Okay.